Bang, menang dong bang, gue butuh cair something bang. Please bang, kasih aku cair bang. Ya ampun, Argus Titan, Argus Titan. Bisa-bisanya orang bikin Argus bintang 3 main mini link guys. Ya ampun bang. Masa darah gue dikasih satu doang? Masa darah gue disisain satu doang? Tega banget bang, serius setega itu. Apakah masih ada harapan? Gak mati Mianya guys, sekarat. Ada yang open fort, ada si bad boy ya. Bad boynya open fort guys. Gak ada absen daerah lagi, belum. Hey, thank you Pur. Dota pin kata Bang Pur. Tadi pagi gua ada Dota, tapi gua udahinnya cepet. Mungkin nanti sore Bang Pur ya, abis gua pulang belanja Bang Pur ya. Nanti sore nonton gak Bang Pur? Kalau jam 3, jam 4 mungkin? Gagal kita mau jadi anak baik-baik, gagal gara-gara si bad boy. Jadi menang kita guys. Jadi menang gara-gara si bad boy guys. Gimana nih? Pusyang. Apa kabarmu? Kabarku baik-baik saja. Pusyang. Tapi setelah dia gak ada lagi sih yang lustrik-lustrik manja sih. Jadi ya, we can do it guys. Ini swordsman-nya gua siapkan dulu di tepi untuk nanti ya. Ada Bang Iki, tapi Bang Iki kita udah ketemu guys, jadi nggak mungkin ada lo streak kan. Si Gipun juga ikutan, ya Allah, tobat lu orang. Nah apa sih, demen banget main lo streak anjing. Pusreng juga masihan bro, Pusreng Mobile Legend enggak bro, gue lagi di Dota kalau main yang Mobile Legend. Thank you ya. Gak sengaja lewat di TikTok, ya udah met belanja. Ih, serius Bang Pur nemu gue di TikTok? Wah, thank you Bang Pur. Thank you ya, nanti kita belanja ya, sore kita live Dota Bang Pur. Bang Pur ini viewer Dota gue. Bisa nemu gue di TikTok, ya ampun rezeki dari TikTok. Nggak sia-sia gue live TikTok guys, dapat 60.000 dari Bang Pur, thank you ya. Abis belanja gue live lagi nanti bang. Dan di sini kita menang lagi guys. Menang lagi modelannya ini guys. Ya ampun, win streak gaming guys. Bisa-bisanya hero nggak jelas menang guys. Bisa-bisanya hero lagi nggak jelas. Win streak kita. Apa sih? Emang game nipu ini guys. Itemnya bagus sih, kita mau gimana pun caranya nanti bagus. Ini ada Winter, ada Dominance, ada BOD, ada Blade Armor. Winter dulu aja guys, biar aman ya. Karena kita nggak tahu mau main Magic, main fisik, sampai sekarang kita belum bisa ambil keputusan. Lagi galau banget. Oke. Ini kesel-kesel gua terusin nih win streaknya nih guys. Gua lihat nih. Sumpah coy, ini nggak jelas sekali coy. Bisa hero-nya kayak begitu boy. Ini gue terusin nih modal-modalnya nih, win streak nih guys. Nggak usah gue peduliin apa. Tapi kayaknya gue nggak bisa guys kalau nggak peduliin dia guys. Tox, wah kuat nih si Tox. Oke, di sini dapat 5 shard, putaran berikutnya 5 shard. Habis itu baru kita coba menangkan ya. Nah mulai nih, 5 kan, kalah sekali lagi, kalau kalahnya tebel pusing juga pala gua, darah sisa 50-an abis ini guys. Semoga sih gak tebel-tebel ya. Kenapa bang hero-nya masih dikumpulin semua bang? Karena kita belum tahu arah permainannya guys. Blessing juga belum dapet.
item juga masih winter gitu kan. Jadi masih sangat-sangat open to anything. We are still open for anything, anything good for us, hopefully, gitu kan. Oke, okay, aman ya. Aman, guys. Aduh, ini rambut gua agak panjang nih, guys. Asik sih tapi rambut panjang, mau kayak Pirja, guys ya. Semprotin vitamin dulu, guys, biar makin cepet panjangnya, guys. Gua kena MT, jadi malas pusering, ketagihan ya. Iya, yeah. Masih ketagihan nikmatin bro. Kalau udah kayak gua, kayak kemarin kan, gua udah main Magic Chess tuh udah sampai enek-enek gitu kan, gara-gara udah jadi bagian dari profesi. Itu gua jadinya apa ya, jatuhnya ya? Jatuhnya tuh jadi malah jadi jenuh, brother. Tapi kalau masih bisa dinikmati tuh ini game yang sangat seru untuk dinikmati sih sebenarnya. Tapi ya it doesn't last, oke? Okay? Lebih sering emosi. Main Dota juga begitu kok. 5 lawan 5 juga jauh lebih sering emosi kok. Ini kita ntar aja kali ambilnya, guys. BOD, guys. Apa ambil sekarang? Kita pengen menang ya. BOD ambil deh. BOD ambil dulu deh, guys. Gila dapat shardnya banyak banget. Lawan monster dapat shard bisa dapat 5 loh. Nah, lawan monster bisa dapat 5 shard loh barusan loh. Wah, ini sih bisa kita manipulasi, guys, biar menang, guys. Bisa ini bisa dimanipulasi nih biar menang nih, guys, kayaknya, guys. Kayaknya sih bisa dimanipulasi biar menang nih, gue liat nih, guys. Saber. Ya udah di Saber kayaknya ya. Gus mage, mage damage magenya lumayan gak? Harusnya lumayan juga sih. Ah, Blessing Swordsman-nya nyala ya. Mage udah enggak, Mia-nya masuk. Buang dulu. Ya ampun, lupa ambil itu, guys, biji. Siapa namanya? Ini kalau bisa dimanipulasi dengan benar, menangnya pas-pasan gitu misalnya ya. Itu bisa pas gentong emas nih kalau hoki nih, tapi nggak segampang itu manipulasinya, guys. Nggak segampang itu, bro, di manipulasinya. Lebih gampang kita kalah di sini, gentong emas, next turn kita menangin, gitu aja ya. Oh, cakep, guys, cakep, guys, cakep. Kita tinggal nyari Lancelot nih, kita 4 swordsman nih. Kayaknya kita mainnya around swordsman deh, guys. Mainnya di sekitaran swordsman aja deh, kayaknya deh, enak game ini. Oke, okay, Hayabusa juga bintang 2. Kita cari lancenya dulu, guys. We need the lance di sini. Kalau memang directnya belum mau, boleh buang dulu, oke? Okay. Lalu ini naik. Blazingnya di future tag bagus banget. Lalu boleh yin seperti ini. Ini boleh Akai, Mia jual. Martis jual. Lancenya dulu, bang, kalau ada, bang, please. Lancenya dateng, tuker sama Akai dulu kali ya. Oke, okay, dapat Elis. Flickernya dilemparin ke mana dulu kayak gitu, guys. Yo 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 yo, angkat game yuk, menangin yuk. Siapa tahu di sini nongoling Blessing Swordsman, guys. Siapa tahu nongoling Blessing Swordsman atau dapat Atalia future tag. Ya, kita syukuri apapun yang hadir ya. Tapi di sini ada sedikit kesuraman yang tercium. Sepertinya belum dikasih menang di sini, guys. Oh my god, pertahanan dari Hayabusa yang luar biasa, tapi belum mampu untuk menembus pertahanan yang bagaikan tembok Cina Selatan milik ZZ Sky Lightborn, guys ya. Wah, gawat gaming, guys. Gawat gaming ini, guys. Mau jadi AP. Mau jadi AP gue kalau begini, guys. Argus masuk ke sini ya. Kita rolling sekali lagi. Masih ada Lancelot, ada Explore nanti kita ambil. Katanya udah stop Asus 3, semalam stop, hari ini nyoba lagi, Jien ya. Kita mah tidak menyerah anaknya, Jien. Menyerahnya menyerah bentar aja, besok balik lagi gitu kan. Nggak apa-apa, guys, seperti hidup ya. Kalau kalian lagi capek sama hidup kadang-kadang kan, menyerah untuk waktu singkat nanti datang lagi comeback stronger, itu very valid ya. Itu hal yang sangat lumrah dilakukan. Dan di sini mati sama Freya, guys, untuk sabernya kita, bahaya banget. Wah, tewas, guys. Wah, ini sih tusun kabur gua kayaknya, guys. Wah, fix gua kabur. Fix nggak bangkit game ini, guys. Bisa kuat begitu musuhnya, guys. Bisa kuat begitu musuhnya, guys. Ya ampun.
Apor, aku dapat sendal baru Carville, mantap Amar ya. Bang, menang dong bang, gue butuh cair something bang. Please bang, kasih aku cair bang. Ya ampun, Argus Titan, Argus Titan. Bisa-bisanya orang bikin Argus bintang 3 main mini link guys. Ya ampun bang. Masa darah gue dikasih satu doang? Masa darah gue disisain satu doang? Tega banget bang, serius setega itu. Serius setega itu bang. Ya ampun. Bawa pulang gentong emas guys gua guys. Merasa gak bawa commander gua mainnya lama-lama guys. Padenya kurang link, kita gak bisa bikin 6 guys. Bukannya gak mau. Pon master dulu dah, kalau gak ada begini dah. Turu bang, aku mau turu, aku bakal turu, mati di sini bang, ndak kuat ngangkat, jelongnya mana bisa B1 bisa apa dia abang bisa apa jelong B1, apakah kita akan pulang di sini? Apakah masih ada harapan? Lu cemil, eh lu cemil. Lu cemil tuh ya. Lu cemil tuh ya. Lu cemil bang ya. BJ apa nih? BJ apa nih? BJ abis atau klon sih guys? Salah satunya sih nanti. Wohoho. Sabar ya. Sabar manis. Sini jajan sama om manis. One-one Akai. Akai aja guys, one-one kemahalan ya. 9 stack kasih seperti itu. Kita cari jilong guys, cari jilong B2. Gue butuh jilong B2 untuk bisa jadi... apa? Jadi swordsman kita yang maksimal. Oke, di sini kita ambil klon. Lalu klonnya akan dikasih ke jilong. Lalu di sini sebenarnya Zilong bisa dikasih blade armor juga, tapi dikasih ke Link juga nggak jelek. Tergantung kalian sih guys, sebenarnya menurut kalian lebih bagus yang mana? Z
Zilong sama Link berdua ya, dengan adanya Weapon Master membuat mereka tentu survive banget. Defense juga tebel dari efek Evolution Swordsman ya. Okay. Okui, aman. Aman guys. SM kiri apa kanan bang? Kiri. SM kiri ya. Kenapa bang SM-nya ambil yang kiri bang? Biar defense-nya bertambah. Defense-nya makin meningkat, darahnya terus dipenuhin sama Weapon Master. Ditambah juga dengan shield dari Kadianya yang makin tebel. Karena kan shield, kalau defense tebel kan shield-nya nggak boros juga kan. Apakah Kambe is real manis? Apakah Comba is real guys? Apakah Comba is real coba? Is Comba real? Can we make a Comba please? Comba moment. Jilong keep going for the best. Maximum damage, maximum defense with Weapon Master, with Life Steal, Tox, getting so much damage ya. 23, only 37 left ya. So good, very good guys. 1 HP comeback ya. Guys. Halo Nailur ya. Sikat lur. Nah iye, yo meyo tecewo. Yang penting Jilong B2. Link B2 ya, itu sementara sih gua rasa cukup baik lah ya, cukup baik. Cuma ini Gipun nih agak membagongkan takutnya ada biji pink. Oh, Starfall Blade dia punya. Oke. Nah, iye yo meyo tecewo. Nah, kita kasih begini ya. Biar apa bang dikasih begini bang? Biar kalau ketemu Mia yang nebeng hero-hero sini dulu kalau bisa. Takutnya ketemu si Gipun. Karena Starfall Blade kita bete, guys. Argus masih masuk dengan luar biasa. Zilong juga mantep banget. Pertahanannya juga terus bertambah secara bertahap. Dengan nyosok-nyosok area. Defense-nya terus meningkat. Link-link di sini masih kuat, masih strong. Zilong nyosok-nyosok terus. Link injak-injak. Masih gedean damage Zilong loh guys. Gila loh. Damage Zilong masih lebih gede daripada damage-nya Link loh. Bisa gitu ya? Tuh, Bad Boy kalah. Gatot kalah. Jeko, welcome back Jeko, halo. Oke, like dulu ya, yang belum like di like dulu ya guys. Yang belum like dibantu like dulu ya. Nah, Blade Armor sekarang kita wariskan. Kita kasih ke seorang Jilong. Karena untuk Link-nya ini sendiri sudah berhasil mendapatkan suatu hal yang tidak kalah luar biasa. Apa itu bang? Yang dia berhasil dapatkan di sini adalah Dominance Eyes. Kenapa bang Dominance Eyes lebih bagus buat Link? Karena Link kerjaannya kan nabrak, masuk, lompat ke tengah-tengah hubungan orang lain. Ketika dia sudah masuk ke hubungan orang lain, di saat itulah dia bisa bantai-bantai manja ya. Game bro, halo ya. Kemana aja pin? Gua habis istirahat dari Magic Chess selama 2 bulan, brother. Oke, Zilongnya pakai Blade Armor. Berharap bisa mengangkat game board kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan Link pakai Dominance Eyes biar mananya juga cepet ngisi, nge-slow attack-nya lawan juga. Gitu kan? Dan di sini Freya-nya gebuk-gebuk Jilong enggak berasa. Mati Freya, kau mau bintang 3 Freya kau. Kau kira hebat. Kau kira bisa kalahin Jilong, ha? Udah lewat zaman bang ya. Zaman dulu boleh Freya itu hero 3 gold yang kalau bintang 3 paling sadis. Sekarang ketemu Jilong kalau build-nya udah bener, enggak gampang, bro, dai. Gaskan kacau-kacau, ya guys ya. Udah enggak tusun, guys. Udah aman, tidak tusun. Tinggal gimana menanginnya. Kita ketemu Bang Iki kayaknya di sini, di mana dia pakai Argus ya. Di mana Argus kan juga cukup menyebalkan ya, guys ya. Jadi harus hati-hati tuh ketemu Argus tuh. Si siapa lagi ya? Si Gipun udah pulang ya. Gipun tadi yang punya Starfall Blade. Jadi kita sudah bisa sedikit mengembalikan formasi ke seperti sebelumnya aja.
Jangan lupa di like buat yang baru hadir. Thank you ya. Guys, habis ini udahan apa lanjut, guys? Habis ini udahan apa lanjut kalian maunya, guys? Gua ikutin kalian deh. Kalau kalian minta lanjut, gua lanjut deh habis ini deh, guys. Kalau kalian minta. Tapi kalau kalian mau gua udahan, nggak apa-apa. Gua ikutin kalian aja, guys. Mau enaknya gimana? Enaknya. Ya ampun, Argusnya tebel banget, guys. Lebih tebel daripada muka mantan. Tapi lanjut paling se-game doang, abis itu gue harus belanja. Serius, kalian pada pengen gue lanjut? Sumpah. Terkiwau-kiwau gitu ya, guys ya. Ya ampun, Jilongnya nongol mulu. Nah, makin gak mati tuh Jilong, guys. Makin susah mati tuh Jilong. Makin gak mati tuh Jilong, guys. Udah tusun kah, Bang? Apa itu tusun sidik, ah? Apa sih tusun itu? Pertanyaan macam apa itu? Tusun itu apa, Mas? Darah satu aja kita kambek, Bang. Kau nanya tusun? Ya ampun, kocak. Kok nanyain tusun? Darah satu aja kita cumba, Bang. Darah satu aja musuh gak bisa ngelawan, Bang. Serius. Musuhnya punya Argus, punya Kari ya. Argus, Mas Argus ya. Guys, Argus B3 sama Jilong Swordsman menang mana, guys? Gue pengen nyoba, boleh gak, guys? Guys, gue pengen gue duelin, boleh gak? Gue pengen duelin, guys. Mereka kan so jago tuh main pakai Link 2 tuh. Pakai arena. Mereka pikir gue takut kan? Gue Jilong item kayak begini, masa gue takut, guys? Masa gue takut sama mereka, guys? Masa gue takut duel sama mereka? Masa gue takut? Dua biji arena nih. Masa gue takut duel sama arena? Gue pakai Jilong Swordsman, pakai Blade Armor kok. Lu mamam tuh ngasih gue damage ya. Tuh gak bisa berkurang, guys, damage-nya, guys. Darahnya Jilong gak berkurang. Kita lihat di sebelah sini gimana, Bang. Argusnya masih menang, guys. Argusnya sadis banget yang ini. Argusnya masih menang. Lancelot bisa kita kalahin, guys. Argus gak bisa. Argusnya nggak bisa, guys, dikalain Jilong, guys. Argusnya nggak bisa, guys. Soalnya dia 6 WM, lifestyle-nya terlalu gila. Ya, jadi Jilongnya jangan sampai mati sama Argus, guys. Percobaan kita udah selesai, oke? Tinggal pembantaian terakhir aja ini, guys. Serius. Soalnya dia bintang 3, damage-nya udah gede, ada Husqvarna, ada Dominance, ada Golden Staff, terus 6 WM, lifestyle-nya gila-gilaan, Jilong kita nggak kuatin, karena efek kadianya belum aktif. Mungkin kalau efek kadia udah aktif, dia lebih kuat lagi, lebih berani, guys, ya. Andres Rian, halo ya. Emang biasa viewer di mana, Andres? Jilongnya kalah skill, Bang. Iya, Argus bisa nge-skill, ya. Serius. Serius. Serius tuh Argus mau lawan Jilong gua yang udah full stack Kadia. Serius. Loh kok tumbang. Banyakin lu ya main Argus ya. Lu banyakin main Argus Titan ya. Argus Titan gua ubah jadi Argus Titan. Ya, bukan Titan ya, jadi Titan ya. Lu serius. Gua jadiin Tit. Ya. Bukan Titan lo ya, ganti nama lo ya. Argus Titan. Ah. Lu makan tuh ya. Link B3, Bang. Ya Allah. Bisa biji gendang lo.
Bisa begitu loh guys. Gile. Serius. Ah serius. Serius. Sumpah. Rata. Trot. Nah, lagi bang, minta diinjak lagi sama Lingko. Minta diinjak lagi. Emang bandit kau ya. Nah, keti apa adik-adik? Keti apa adik-adik? Keti ape? Keti ape? Ketik ape?